A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala sayidina Muhammadin wa alihi tayyibin ath-thahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan berkenaan tentang Kerahasiaan kelahiran dari Al-Imamil Mahdi Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan berita Tentang kerahasiaan tersebut dari ayah-ayahnya Atau dari imam-imam sebelumnya Dan kita telah menyebutkan dari pernyataan Dari mulai Al-Imamil Hasan Al-Mujtaba Sampai kepada Al-Imamil Muhammad jawad dan pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan pembahasan kita berkenaan tentang kerahasiaan tersebut dan ini kita akan bawakan kabar tentang kelahiran Al-Imamil Mahdi langsung dari ayahnya Al-Imamil Hasan Al-Askari yang mungkin pada pertemuan yang lalu belum sempat kita sampaikan. Ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Imam Hasan mengabaikan kepada para sahabat-sahabatnya misalkan kita bisa melihat dalam kitab Biharul Anwar juz 50 halaman 313 di situ disebutkan berkenaan tentang kabar berita yang disampaikan oleh Imam Hasan Al, Al Askari kepada para sahabat-sahabat pilihannya. Beliau menyebutkan saya rzuqunillahu waladan bimanhi walutfi. Allah akan memberikan karunia kepadaku seorang anak laki-laki dengan kebaikan dan kasih sayangnya kita katakan demikian. Ya Allah akan memberikan di situ menggunakan kata saya zukuni menggunakan kata sin yang menunjukkan arti Allah akan menganugerahi aku seorang anak dalam waktu yang sangat dekat. Ini adalah kabar berita yang disampaikan oleh Al Imam Hasan Al Askari atas akan kelahiran dari anaknya yang bernama Al Imamil Mahdi. Kemudian kabar itu pun juga beliau sampaikan kepada istrinya yang tidak lain adalah ibu dari ibunda dari Al Imamil Mahdi yang bernama Sayyidah Nargis Beliau mengatakan Satahmilina waladan kau akan melahirkan seorang anak wasmuhu Muhammad namanya adalah Muhammad wahwal ba'di dan dia adalah pemimpin setelahku Kemudian kabar yang disampaikan oleh Alimam Hasan Al askari juga beliau pernah menyampaikannya kepada teman-teman terdekatnya yang di mana riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad ibn Ishaq yang mana beliau mendengar dari Al Imam Hasan Al Askari yang mengatakan alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah alladzi lam yukhrijni minad dunya hatta aranil khalfa min ba'di Alhamdulillahilladzi lam yukhrijni minad dunya hatta aranil khalfa Membadi segala puji bagi Allah yang tidak akan mengeluarkan aku dari dunia ini, yang artinya tidak akan mewafatkan aku, tidak akan uh, mematikan aku sampai beliau atau Allah memperlihatkan kepadaku seorang yang akan menggantikanku setelahku. Asybahun nasi bi rasulillah yaitu manusia yang lebih mirip yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baik secara fisik ataupun secara budi pekerti yahfadzuhullahu tabaraka wa taala dan Allah akan menjaganya dalam kegaibannya kemudian Allah pun akan mendohirkannya akan memunculkannya fayamlaul ardh Adlan Wakistan maka dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan kama muliat jawaran wadulman sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan berbagai macam Kedoliman ini adalah pernyataan-pernyataan dari Alimamil Hasan Al-Askari Selanjutnya saya akan juga sampaikan bagaimana pernyataan Imam Hasan Askari yang menguatkan pembahasan kita kemarin tentang alasan mengapa kelahiran Alimah Mahdi dirahasiakan dan ini kemudian juga disampaikan oleh Alimah Al Hasan Al Askari dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Al Mahdi itu disamakan atau dimiripkan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang mana Nabi Allah Musa alaihissalam dulu juga dirahasiakan kelahirannya. Kenapa? Karena dengan alasan untuk menjaga nyawanya dari kejaran Fir'aun yang pada saat itu membunuh atau yang pada saat itu berusaha untuk membunuh anak-anak kecil dari Bani Israel yang dia ketahui bahwa kelak anak dari Bani Israel tersebut akan menumbangkan kerajaannya. Dan di sini pun kita katakan ketika Al-Mahdi diserupai dengan Nabi Allah Musa alaihissalam maka kita pun juga bisa mungkin menyamakan pemerintahan atau penguasa Abbasiyah pada masa itu juga kita katakan disamakan dengan Fir'aun pada masa tersebut. Kita bisa buka pernyataan dari Al-Imamil Al Hasan al-Askari dalam kitab Isbatul Huda lil Khairil Amili atau dalam Muntakhabul Athar li Syekh As-Safi halaman 359. Beliau menyebutkan Hadatsana Abdullah bin Hussein bin Sa'ad qala qala Abu Muhammad. Abu Muhammad yang dimaksud adalah Alimamil Hasan Al-Askari. Beliau menyebutkan qad wada'a banu Umayyah wa banu Abbas suyufahum alaina li'allatain. Banu Umayyah atau Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu meletakkan pedang-pedang mereka di atas kami dengan dua alasan dan kami di sini yang dimaksud adalah a'immati bait. Jadi mereka semua memerangi kami atau meletakkan pedang-pedangnya di atas kami itu dengan dua alasan. Yang pertama adalah ihdahuma ya fil Salah satu alasannya adalah bahwa mereka mengetahui bahwa khilafah ini adalah bukan haknya mereka, Maka mereka takut bahwa kami akan mengakuinya sehingga ketika kami mengakuinya maka dia maka mereka takut untuk apa? untuk mereka takut bahwa khawatir kalau saya kalau kami ahlul bait akan apa? akan e, mengakui kekhalifahan itu. Padahal sekali lagi mereka mengetahui ya lamuna annahu laisa lahum fil khilafati haqqun. Sekali lagi mereka mengetahui bahwa mereka tidak memiliki hak terhadap kekuasaan tersebut, sehingga mereka meyakini bahwa sebenarnya hak kekuasaan ini adalah milik milik ahlul bed. Watas mereka itu mengapa sekali lagi alasan pertama mengapa mereka memerangi ahlul bed adalah salah satunya sekali lagi karena mereka mengetahui bahwa kekuasaan ini, kekuasaan yang mereka miliki ini adalah semestinya adalah hak ahlul ahlul bait ini yang pertama yang kedua ini yang berkenaan tentang alimah mil mahdi wathaniyatuhuma annahum qad waqafu min akhbaril mutawatirah yang mana mereka telah mendengar dari kabar berita atau kabar yang sudah mutawatir ala anna zawali malikil jabbarah wa zulmah ala yadil qa'im mereka mengetahui dari kabar-kabar yang telah mutawatir bahwasanya kekuasaan mereka akan zawal, kekuasaan mereka akan tumpas, kekuasaan mereka akan runtuh. Ya, kekuasaan kedoliman kita katakan kekuasaan atau raja yang dolim itu akan jatuh de de dengan tangan apa? Dengan tangan Al-Qaim, dengan tangan Al-Mamil Mahdi dari kami wa yasukuna an yashukuna annahum minal jababirah wa dhulma dan mereka pun sama sekali tidak meragukan bahwa mereka itu adalah dari dari pihak yang zalim fasau fi qatli ahli bait rasulillah <-tuh> maka mereka berusaha untuk membunuh ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wa wa ibadatun nas naslihi tam'an minhum fil wusuli ila man itawalludil qaim yaitu apa? Mereka pun juga akan memutus tali kita katakan tali ahlul bait sehingga fil wusuli sehingga dia bisa memutus untuk sampainya kepada kelahiran Al-Imamil Mahdi. Tujuannya kenapa kok mereka membunuh semua Ahlul Bait? Tujuannya adalah supaya Imam Mahdi tidak tidak pernah dilahirkan. Kenapa? Karena mereka sekali lagi pernah mendengar karena mereka sekali lagi pernah mendengar dari kabar berita yang sudah mutawatir bahwa kelak akan ada sosok yang bernama Imam Mahdi yang akan menumpaskan segala kedoliman yang ada. Sehingga dari sinilah maka eh, mereka berusaha untuk membunuh seluruh dari Ahlul Bait yang ada. Fa'aballahu ayyakshifah amrohu liwahidin minhum maka daripada itu Allah kemudian <tik> illa ayatim manurah walau karihal kafirun faaballahu ayak shifa amrahu liwahidin minhum illa ayatim manurah walau karihal kafirun maka kemudian Allah berusaha akhirnya Allah menutup atau kita katakan menyembunyikan salah satu dari dari mereka yaitu dari aimat dari dari aimat ya ahlul bed dan disinilah cara Allah untuk yutimma nurahu walau karihal kafir yaitu Allah berusaha untuk me, menyempurnakan cahayanya inilah cara Allah bagaimana Allah menjaga cahayanya walau karihal kafirun walaupun orang-orang kafir tidak tidak menyukainya terakhir mungkin ada info juga dari pembantu yang Bekerja jadi rumah Alimamil Hasan Alaskari yang bernama Maria Beliau mengatakan Anahu lamma sakata sahibuz zaman min batni ummi tatkala sahibuz zaman Yaitu Alimamil Mahdi lahir dari perut ibunya Sakata jathian ala rukbataihi rafian sabba dalam kondisi di mana dia sujud di atas kedua lututnya rafi'an sabbabatai dan kemudian dia mengangkat kedua telunjuknya ilas sama thumma atasa faqala dan kemudian bayi mungil tersebut mengatakan alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam wa ala muhammad wa alih dan salam sejahtera dan salawat kita sampaikan kepada Muhammad dan keluarganya za'amatid dhalama anna hujjatallahi sesungguhnya eh, kezaliman telah mengira bahwa hujjah Allah itu adalah sebuah kebatilan walau adina lana fil kalam andaikan kami itu diizinkan untuk ngomong lada lasyak maka tidak akan mungkin adanya sebuah keraguan sama sekali yang artinya bahwa memang alimamil hasan askari memerintahkan ke kepada mereka yang mengetahui tentang kelahiran alimamil Mahdi untuk merahasiakan dan jangan ngomong kepada kepada siapapun dan beliau mengatakan andaikan kami kita katakan diizinkan untuk ngomong maka syak maka Keraguan itu akan akan hilang, yang artinya pada masa tersebut banyak orang yang meragukan kelahiran dari Alimamil Mahdi alaihi musthalaatu wassalam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada e, pembahasan tentang proses atau bagaimana Alimamil Mahdi tersebut lahir. Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh.